Aduh, iklan Raya Malaysia nih mesti buat saya itu menangis, menangis, menangis. Oh. Wow, iklan raya Malaysia memang membuat kita itu selalu beda gitu setiap tahunnya. Dan pasti itu membuat kita nangis atau kelakar macam itu, ya kan? Kalau di Indonesia itu kayak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan daripada segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys, iklan Raya Malaysia dan juga iklan Raya Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Di sini sesuai daripada requestan teman-teman sekalian ya guys ya. Di Malaysia ada iklan Raya BH Petrol ya guys ya 2024. Duit Raya Fazli. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya bersama guys. Let's go. BHP, BHP, BH Petrol. Oh, ini pemain juga nih guys ya. Ni stesen dekat rumah kita ni. Lain ya. Betul lagi. Stesen ni yang ajar aku betapa payahnya nak jadi seorang bapa. Duit Raya Fazli. Bapa aku ni dulu kerja cikgu je. Cikgu sekolah rendah. Mak aku pun sama. Gaji kecil je. Tapi anak-anak ramai. Abah, nak ayam pecik. Asyik berbukit ikan je. Alah, Abah. Nak ayam pecik. Dah lama dah tak makan ayam pecik. Ayolah. Besok Abah cari. Betul, Abah? Betul. Masa tu aku rasa semua cukup je. Apa minta, dapat je. Allah. Kalau time raya, Abah dengan Mak memang siapkan kami dengan baju baru. Sedondon je. Sedondon. Kereta kami, kereta lama. Aircon pun tak ada. Nanti jumpa kat rumah pahuan ya. InsyaAllah. Tapi okey je. Yang peliknya, muat je kami semua masuk. MasyaAllah. Oh, ni dulu. Pinjam duit raya. Ni boleh bagi Abah pakai dulu duit raya ni. Nanti Abah ganti. Alah Abah, ni duit raya Fazli. Nanti mesti Abah tak ganti balik. Abah ganti balik eh. Oh. Jadi begitu ya guys ya perjuangan. Masa itulah baru aku faham. Senang nak besarkan kami adik-beradik. Nak yang pecik. Asyik berbukit ikan je. Alah, Abah. Nak yang pecik. Dah lama dah tak makan yang pecik. Kenapa Abah tak pakai baju baru? Alah. Baju ni pun baru lagi.
Bukan selalu pakai, sesekali je. Siapa lagi tak dapat? Siapa lagi tak dapat? Dah ada. Siapa tak dapat lagi? Anak lagi? Boleh lah. Hari tu agaknya Abah dah habis cara dah. Selama ni dia tak pernah tunjuk yang dia susah atau tak cukup. Allah. Aku tak boleh bayangkan apa yang dia rasa bila dia minta duit kat aku masa tu. Isi minyak. Abah. Tak payah, Abah. Percayalah, kasih sayang tiada nilai. Percaya, percaya. Salam Aidilfitri dari BH Petrol. Tak tahulah saya. Sesedih itunya. Basah semua, guys. Aduh. Iklan Raya Malaysia ni mesti buat saya tu menangis. Tak faham nak komen apa. Kita lanjut iklan Ramadan yang ada dekat Indonesia, guys. Jom. Sampai detik ini struggling di kehidupan sehari-hari gitu, apalagi harus ngurusin orang tua dan adik-adik gitu. Saya tuh udah ngasih yang terbaik belum ya jadi kepala keluarga? Masih banyak banget kurangnya. Mungkin dari postur tubuh yang oversize kayak gini, kadang-kadang tuh suka minder. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Ternyata setiap permasalahan Allah selalu kasih jalan keluar. Apalagi di bulan Ramadan gini, banyak banget berkahnya buat saya. Alhamdulillah. Walaupun kayak gini, aku bersyukur bisa memberikan energi positif. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Alhamdulillah, masih kuat untuk beraktivitas. Terima kasih selalu diberi murah rezeki. Karena rasa syukur adalah energi. Oke, guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, guys, ya, iklan Raya Malaysia dan juga Indonesia. Kalau Indonesia itu lebih ke, ya, bagaimana kita mensyukuri seperti itu. Dan juga kita bagaimana nih di bulan suci Ramadan ini bagaimana gitu kan. Dan kalau iklan Raya memang khusus ya di Malaysia itu memang terbaik karena mereka itu buat sedemikian rupa dan seniat mungkin gitu kan. Maksudnya adalah dibuatkan dramanya lah, filmnya, movie-nya, show dan lain sebagainya, guys ya. Di Indonesia juga ada, cuman antara mungkin Petrol dan juga Pertamina. Pertamina ini saya lihat juga di mana di YouTube juga bahwasannya iklan Pertamina ini lebih ke kebersamaan, lebih kepada sharing kebahagiaan seperti itu, lebih ke situ ya, guys ya. Sedangkan kalau di Malaysia itu ya sedih-sedih gitu kan, membuat kita mewek gitu. Oh my god, itu yang membuat kita itu kayak
Wow, iklan raya Malaysia memang membuat kita itu selalu beda gitu setiap tahunnya. Dan pasti itu membuat kita nangis atau flaka macam itu, ya kan? Kalau di Indonesia itu kayak apa namanya itu guys ya, bahagia. Nah ini ada salah satu lagi yang ada di Indonesia guys ya, itu dari Pertamina. Jom kita semak lagi. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Ada yang banyak gaya, ada juga yang bikin geleng kepala. Waduh. Tapi di balik itu semua ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama, ya, tanpa mengenal batasan. Wow. Terima kasih bantuannya. Oke, hati-hati ya, Bang. Maaf yuk. Ayo bareng, Pak. Itulah indahnya energi kebersamaan. Yeah, like that. Jadi lebih kesedih kalau dilanjutin nangis saya guys ya. Besarnya energi kebersamaan melampaui semua batasan. Pertamina, energizing you. Yeah! Alright guys, dia itu guys ya. Kalau dilanjutin pasti nangis. Dan itu ya kalau di Indonesia hanya sedikit saja, sebentar saja guys, 1 menit, 2 menit atau paling lama tuh 5 menit seperti itu ya guys ya. Sedangkan kalau di Malaysia tuh panjang banget dan membuat kita tuh nangis. Ini sampai mampet, asli sampai mampet guys ya. Dan itulah tadi ya guys ya, iklan raya yang ada di Malaysia maupun di Indonesia guys ya. Semoga bermanfaat, ambil baiknya, yang tidak baik jangan diambil ya guys. Kalau ada salah mohon dimaafkan karena saya itu manusia, jadi pasti ada kesalahan-kesalahannya. Dan itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh. Mampet guys, asli mampet banget ini. Aduh ya Allah, ini dua kali nangis. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.